Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Di video kali ini, Rani Rio kembali berkesempatan menghadiri sekaligus meliput acara perkumpulan yang diadakan kawan-kawan pebonsai sekaligus pendongkel bonsai dari kawasan Blitar, khususnya Blitar Selatan ya, yang tergabung dalam organisasi PPBI Cabang Kabupaten Blitar, khususnya area Blitar Selatan. Sebenarnya kegiatan ini rutin dilakukan dalam kurun waktu tertentu ya. Dan agenda pertemuan kali ini membahas acara pameran yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di kawasan lapangan Kademangan ya. Dan semoga acara ini bisa berjalan secara sukses dan mendapatkan antusias yang cukup memuaskan dari masyarakat, sehingga bisa menambah kecintaan warga, kecintaan masyarakat terhadap seni bonsai ya, sehingga seni bonsai nanti semakin banyak digemari oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jumpa lagi dengan saya Rani Rio. Tema kali ini kita permak Arabika ya, Mak. Ini bersama senior kita, Pak Tek. Ini juga dulu yang pernah benar menginspirasiku ya, Mak, dari awal mula. Pak Tek yo asal usul kumpian ini ra ngerti apa, Pak Tek iki. Beliau dulu pernah kata-kata nih penting sampai di disiren nganti sak prene. Alhamdulillah Pak Tek paling sehat. Bangga sosial sharing. Dia mana ini Arabika ya, Mak? Ki lokasi Delemo, Mak. Delemo Surawadang. Selain reposisi, ada sebagian cabang yang mati ranting ya, Pak Tik ya. Mati ranting, Mak ini. Jadi kita permak lagi. Ini kita chatting dulu sementara, kemudian nanti ada cabang baru kita permak lagi ya, Mak. Kita tarik lagi. Si Reki kat isuk mau, Mak, cuma Pak Tek pas sowan dek tumpak waru, sowan dek rumah teman-teman. Jadi mang tak boleh kat isuk tetina aku buale yo ngentingin aku. Ini juga alhamdulillah ini kedepannya teman-teman semangat ya, Pak Tek ya, semangat pol 445. Kemarin pulang jam 2 pagi, Mak, aku sama Pak Tek. Bah, jadi Pak Tek mendem kopi kembung pol pokoknya. Tapi pokoknya kamar konco kita sharing para pikat. Ini sudah jam 5:30 sore, jadi tapi karakternya itu entah dari dulu saya itu suka Arabika. Awal mula dari dulu Arabika ya, Mak. Saya di posisi kita jiar ya, Mak. Duri ini gak di ilai ya, Pak Tek. Jadi agak pelan-pelan soalnya duri Arabika itu nyentuh itu ujungnya, Mak, ujungnya itu patah. Juga masih sama-sama belajar, jadi kalau ada yang kurang gimana-gimana ya mohon maaf, kita nama juga masih belajar ya, Pak Tek ya. Sudah nggak oleh kita omongan besar, sok juga nggak boleh ya, Mak. Yang penting kita berbagi pengalaman,
Yo sih pirang mana Pak Tek? Mesti malam-malam pagi malah reso yo malan yo. Kemarin padahal kita disugi dengan bahan yang ibaratnya cerowong nyawangnya enggak demen ya Pak Tek ya. Tapi alhamdulillah Pak Tek saya punya imbangan. Kita lihat dulu bonggol. Reposisi ini pangkat diganti ya Pak Tek. Awal mula grompe mak cuma kita buat engkel keliling enek 30 Pak Tek. 30 ya. Kita buat engkel mak jadi nanti kita lihatkan mak ya. Cuma reposisi belum kita naikkan pot, masih dalam bak ya mak, karena kita los dulu akarnya. Soalnya kita potong lagi. Ini karena kita agak enakan sudah ada landasan ya mak, jadi kita tinggal nerusin. Kita ketting, kita cari tunas baru atau cabang baru. Ini nanti kita ganti pot ya mak. Ini menurut sampean kita imbang, ini pot belum cocok ya Pak Tek ya. Belum cocok, cuma reposisinya ini dia mak. Nah ini kita bikin rapi dulu. Ini dia. Pak Tek ini juga termasuk yang dulu pernah juga ikut serta ngerawat ya mak di bagian bukit ya Pak Tek ya sampean ya. Tapi keadaan juga Pak Tek kan juga gimana ya mak, yo kerja nanti senggang ya sowan permak. Ya nanti kita bikin rapi lagi. Ini sudah kelihatan toh mak. Soalnya reposisi ada sebagian ini cabang masih mati ya mak. Nanti kita buat kekeringan ya Pak Tek ya. Kita reposisi ganti pot. Cuma ini kita sementara kita rapiin dulu. Senggang kita permak Pak Tek ya. Ini alhamdulillah di kawasannya Pak Tek itu juga masih area dawan ya mak. Ini jarak cuma paling kita jalan 10 menit sudah nyampe ke kediaman Pak Tek ya mak. Ini dulu Pak Tek pas sowan di rumah pasar di kolam lemak, beliau juga ikut serta bikin atau mermak, kemudian beliau juga repot. Jadi cara wong aku yo gampang kerim, jadi bangga tak akan roi. Yo teko jenenge aku wong mbol lemak lemes lambeku. Sifatku kan penasaran. Dicul ya, kawatnya nomor 6 nya rodok pantas nih Pak Tek ya. Ini kita kak si mama pengen raga pas lagi kita reposisi ganti pot mak, ini lebih bagus lagi mak. Ini so mama diganti agak oval tuh gimana Pak Tek? Lebih agak cocok Pak Tek ya? Oval ya? Ini tinggi ada berapa ini tingginya ini potnya Pak Tek? Tinggi sama pot nyampe as tinggi ada, kalau bahan itu bonsai itu bahan itu 50 ya, ketambahan 5 ya 60 lah, penanya 60 lah dari pot perkiraan loh mak ya. Mama juga kita kira-kira tasik dan sepeda Pak, ini tepat di Delmo ya mak. Rin kalau ngeteng ini belum terinem rikun ya. Nggih. Yeah. Tapi dolanan wet, riyen pun pamitan kali ibu. Yang tegani Mas Ribut mriku kula. Wis kenal Pak Tek mulai dolanan wet sak niku, Pak. Ini kalau kita zoom itu durinya banyak, Mak.
Arabika main di main kasar roti main cepet enggak kena batik ya. Ada potong duri-duri ya. Soalnya habis kita garap Arabika maksimal kita apa lah bahasane anu udah tiri lah mah penak. Hari ini sama cek besok wae. Ini mah ini kelihatan nih mah ini. Nah ini dia. Ini kesenggeng ini pucuknya tok mah ya mah. Ini dulu di putarannya Pak Tik padahal melimpah Pak Tik ya. Tak set. Nggih, Pak, suwun. Nggih. Ini dulu sama Pak Tik juga. Pak Tik dulu ambil berapa reposisi aku di sini gitu putuk roh-roh lokasine. Bahasan aku roh lokasine Arabika. Ibarate iya malah aku ning Arabika iki kelas reposisi ning kita jebol bul tanpa ikut serta tanah mesti cuma akar beberapa alhamdulillah. Ya syukur. Juga dikonfirmasi lagi sama Kang Edi Kembo. Awalan ning Arabika teh kasarane lulus sore mari yo. Beda orang juga beda penanganan juga piye. Tangan-tanganan Pak Atik yo. Gua ning kayak itu belakangnya Pak Atik itu Kimeng ya, Mak. Kimeng. Tuh belakang Kimeng. Kulit dan sebagainya ini beberapa Mak cuma karakter semuanya tuh kelihatan. Coba aku lah pote kang kacung kae gula ini di seorang orang jajal orang gini kang tor pite kok ni lebih enak gitu loh Mak. Ini juga mohon maaf ini agak petang soalnya reposisi juga udah maghrib. Cukup sekian ya Mak, ini mohon maaf sudah gak terlalu kelihatan di kamera. Ini juga mohon maaf ibaratnya tadi ada kalimat atau omongan ada yang salah, saya minta maaf. Yang penting kita saling support dan saling berbagi pengalaman. Ini Mas dan cuma ingatkan jangan lupa like dan subscribe. Ini bangga sharing ya Mak. Tetap semangat. Insya Allah banyak kita permak. Lebih subur. Kemudian kalau seumpama ada waktu ada acara di ikut sertakan ya Mak. Intinya aja minder Mak. Yang penting kita meramaikan dulu. Kita suka. Insya Allah nanti kita ketemu arek-arek, kita sharing pengalaman, oke? Cukup sekian ya, Mak. Salam satu hobi.